Baik hadirin penonton dan para pecinta seni yang berbahagia, kini kita beranjak kembali ke komunitas seni Cakrabirama, Kecamatan Jembrana, Duta Kabupaten Jembrana, di mana kali ini akan menampilkan tari Jalak Putih. Tarian ini berasal dari Bali, khususnya Bali Barat, yaitu Jembrana. Tari Jalak Putih menceritakan tentang kesedihan burung jalak yang sedang diburu oleh pemburu karena keindahan dan kelincahannya. Tarian ini diciptakan tahun 1984 oleh Gusti Bagus Arjasa, pembina tari Nikade Astini, pembina tabuh Ngah Ari, Wahyu dan Dimas. Hadirin, inilah penampilan kedua dari komunitas seni Cakrabirama, Kecamatan Jembrana, Duta Kabupaten Jembrana dengan tari Jalak Putih. Selamat menyaksikan.